karena ini masih pagi jadi ya biasalah, kalau pagi gimana sih sarapan. Jadi gue mau beli sarapan dulu guys ya. Mungkin di tempat biasanya atau oh ya kemarin gue nemu tempat nasi kuning baru guys. Ah kayaknya agak lumayan banyak sih bisa request gitu ya. Tapi kayaknya rame banget ya. Kita pindah guys di sini aja. Bu, nasi kuning 10.000. Nggih. Wonten ya? Lauke. Tambah ini ikan laut pinten? Oh, nggih Bu tambah niku. Sebenarnya enakan keluar pagi seriusan. Kalau pagi jam 6 kayak gitu, wah, pemandangan masih banyak. Kalau gini pemandangannya, waduh. Hampa ini, hampa terasa ini. Ya terus gue juga ini guys mau apa namanya perbaiki knalpot ya, yang itu di video sebelumnya habis ketabrak dari belakang. Itu ternyata knalpot gue yang bagian dalamnya sarangannya copot guys ya. Jadi kalau di jalan tuh suaranya kemelenteng-kemelenteng gitu. Wah gak enak pokoknya. Kalau di jalan halus kayak gini tuh gak kedengaran. Tapi kalau pas waktu di jalan jelek gitu loh, wah kemelenteng-kemelenteng tuh, waduh rasanya. Wih kakak, kakaknya jual masker. Kemelenteng-kemelenteng gak enak, pokoknya gak nyaman lah guys. Ya semoga aja sih nanti tempat apa namanya perbaiki knalpotnya buka guys. Soalnya kalau gak buka, waduh ini sulit ini. Harus ganti knalpot standar dulu. Sama sekalian perbaiki yang penyok kan, soalnya kemarin penyoknya lumayan dalam itu ya. Jadi mau perbaiki penyok terus sama apa namanya ngelas sarangannya lagi yang udah copot. Oh iya sama ngisi gasbul, nambah gasbul guys ya. Karena knalpot ini tuh kan udah 2 bulan ya. Sebenarnya kemarin ada yang tanya sih, Bang cek sound gimana pemakaian 2 bulan gitu kan. Nggak, tadi mau cek sound tapi lupa ini udah terlanjur jalan ini. Tapi nggak masalah ya, nanti sebelum gua perbaiki bakal gue cek sound dulu. Soalnya untuk suaranya emang beda guys ya, agak cempreng-cempreng gimana gitu. Karena emang selama pemakaian 2 bulan nih knalpot udah agak berubah ya dari suaranya. Apalagi kalau buat kenceng tuh suaranya kayak enggak apa ya, enggak ngebas gitu, kayak pecah, kayak cemeter gitu, kepret. Tolong. Gimana? Pokoknya kurang enak guys ya, kurang enak pokoknya kalau dibakai suaranya. Kalau dibuat kenceng loh ya, kalau dibuat ya pelan gini ya santai, enak emang. Cuma kalau dibuat kenceng itu yang agak suaranya agak berubah. Ini namanya pasar genteng guys ya. Ya buat orang-orang Banyuwangi khususnya orang genteng ya. Ini gue melewati pasar genteng tapi ya posisinya masih gimana ya, sepi. Soalnya udah masuk semua. Coba kalau masih pagi tadi wah rame banget guys, bisa-bisa macet. Ya untung kalau jam segini udah agak sepi gitu loh. Jadi agak enak buat jalannya. Oke, kalau gitu kita cari tempat buat cek sound dulu ya, cek sound knalpot. Habis itu kita pergi ke tempat apa namanya? Servis knalpotnya. Sekalian sambil lihat-lihat sih tempatnya buka apa enggak loh jam segini. Soalnya kemarin gue sempat lewat jam 8 ini ya, itu buka. Tapi gak tahu lagi kalau sekarang, kita tes dulu aja. Bengkelnya, masih tutup guys ya. Tuh, KRC, masih tutup bengkelnya. Ya udah deh, kita cek sound dulu aja. Lah, gue gak merhatiin bensin, ternyata tinggal satu bensinnya. Sini ada siapa ya kira-kira, biasanya udah banyak orang kalau pagi. Oh, masih kosong. Loh, lu motornya siapa ya? Oke deh, langsung aja kita cek sound dulu guys untuk suaranya. Ya tadi sebenarnya udah gue cek sound guys ya pakai kamera Ucam, ternyata suaranya kurang jelas. Nah, jadi sekarang aku pakai kamera HP buat cek sound knalpotku ini guys ya, biar suaranya lebih jelas gitu. Tapi sebelum itu kalian nggak kasih tahu dulu ya, kalau di sini ada yang copot. Nggak tahu mungkin di bagian sininya sih, yang bagian pesok ini loh. Jadi pas ketabrak brek, terus sarangannya di dalam tuh copot gitu. Kalau dari sini jelas banget loh. Nah, tuh kayak gitu guys ya. Ini untuk suaranya kayak gini. Suaranya dia lebih lembut ya. Udah nggak ngebas dibandingkan waktu kita awal beli itu. Suaranya kan waktu itu ngebas terus gimana ya. Pokoknya kayak adem ngebas gimana. Padet suaranya. Kalau sekarang itu enggak guys. Ini suaranya tuh kayak ngebas tapi kayak ngelos gitu. Halus suaranya. Nah ini nanti kalau kita buat kenceng ya, itu suaranya kayak ember gitu, pecah suaranya. Nah kalau udah kayak gini, kalau kalian semisal pengen suaranya ngebas lagi, kalian bisa pasangin gasul ya.
Ya jadi sebenarnya kalau cuma mau ganti gas full aja sih gue bisa guys ya. Cuma karena apa ini corongnya, ini tuh dilas mati sama bodinya ini guys ya. Jadi gue nggak bisa bongkar dan harus dicopot las-lasannya. Jadi fungsi dari baut kunci L ini, yang tiga ini cuma buat ngunci cover yang plastiknya ini guys. Ya gitu, aku tunjukin aja guys ya, biar kalian gak bingung gitu loh. Nah jadi kayak gini yang gue maksud guys ya. Jadi dia tuh paten, ini gasulnya sampai keluar-keluar kayak gini guys. Tuh dalamnya, ini gasulnya lah, ini keluar dari lubang-lubang sini. Tuh, nah ini kan covernya. Ini tuh jadi baut L yang ini, yang tiga ini cuma ngunci apa namanya cover plastiknya guys. Kan kalau biasanya nalpot itu kan bisa dicopot ya sarangannya sini. Jadi kita kalau mau ganti apa gasul itu mudah banget. Tapi kalau ini enggak, ini dipaten. Nah jadi makanya tuh gue nggak bisa ganti gasul sendiri. Dan akhirnya nanti bakal aku bawa ke bengkel sekalian gue mau servis nih knalpot. Tuh kayak gini guys ya, paten. Ini seriusan guys, gasulnya keluar kayak gini. Tuh kayak gini ya, jelek banget kalau gini guys. Anjing, mirip-mirip penelapot review ya. Tuh. Ini udah jam 9, semoga aja bengkelnya udah buka. Soalnya tadi apa lewat masih tutup. Ya, semoga aja udah buka. Lah, gara-gara ngelamun guys, kelewatan. Waduh, kelewatan jauh ini. Gimana sih kok malah kelewatan anunya, pernah bengkel knalpotnya. Aduh, kasus anjir, kelewatan jauh banget. Nah itu tuh waduh udah buka. Salah jalur kita ini. Mas, badhe anu, napa? Ganti gas wool. Kalih anu, Mas, benane sing pesok. Ya, kan iki koyo enak sing cepot iki jero. Heeh, wae iki cepot sampean benane pisan karo iki. Oh, benane sarangan kambe iki sing pesok. Sampe pira ya, Mas, kira-kira? Oh, iya wis. Yes. Oke, jadi udah sampai di bengkel guys ya. Noh, bengkelnya buka. Ya pokoknya nantilah biar digarap dulu, soalnya orangnya juga masih garap yang lainnya ya. Jadi kita pending dulu aja. Ini kopian apa ya? Oh, kayaknya bagus kalau kita nongkrong di tempat kopian kayak gini. Kopi Good Genius tunggal ya. Nge. Lumayan ada tempat ngopi dulu guys. Ini kotor gak sih? Belum gak ya, ini sudah sapunya guys, kita sapu dulu guys biar enak, soalnya nunggunya itu pasti lama. Jadi ya kita tinggal ngopi dulu guys, ngopi santai. Dan juga ini baterainya iCam kan gak kuat lama ya, jadi ya kita jeda dulu udah sampai dari sini. Terus nanti kalau semester udah selesai baru kita lanjut videonya guys. 3 weeks later. Skit. Hop. Sese. Pun mantun Mas. Pinten? Sik. Iki gon sing kok duitnya kan 70 to. Tak juga duit saya sampe dhisik wis. Yo. Wah, rasanya mantap guys kalau habis di servis ya. Waduh. Oh, suaranya juga udah lumayan ngebas sih. Badah udah enggak kemlonteng. Sebelumnya kemlenteng, sekarang udah aman guys. Udah. Udah ganteng ini knalpot kayaknya. Oke, sampai kita guys. Kita lihat dulu. Oh, tuh penyaknya udah nggak ada ya, udah kembali. Padat banget suaranya. Sorry guys ya, di sini habis hujan guys, tuh hujan deras banget. Oke, jadi langsung aja kita cek sound guys ya, yuk.
Nah, jadi kurang lebih kayak gitu guys ya untuk suaranya sekarang. Waduh, udah mantep banget guys ya. Udah ngebas lagi kayak sebelumnya. Ya, oke, mungkin cuma gitu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye, see ya.